PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah bersama Forkopimda Aceh menghadiri apel kehormatan dan juga renungan suci di makam pahlawan Gampong Atuk Pahlawan Jumat 17-8 Agustus 2018 dini hari. Sudah menjadi agenda tahunan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tepat pukul 00.17 Agustus dilakukan apel kehormatan dan renungan suci untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Menjadi inspektur pada apel kehormatan dan juga renungan suci tahun ini, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Abdul Hafil Pudin. Renungan suci dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan atas keikhlasan dan juga kesucian, pengorbanan para pahlawan dalam mengabdikan diri pada perjuangan demi negara dan bangsa. Kami yang hadir pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 00.00 waktu Indonesia Bagian Barat pada upacara untuk memperingati akan jasa-jasa pahlawan Angkatan Bersenjata 383 orang, pegawai sipil 4 orang, pejuang rakyat 7 orang, pahlawan tak dikenal 5 orang, menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesetiaan pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebahagiaan yang saudara tempuh adalah jalan bagi dan juga. Kami berdoa, semoga apa saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta mendapat tempat yang wajarnya. Kepada Aceh, 17 Agustus 2018, pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, atas nama yang hadir dalam pada kami, Panglima Kodam Iskandar Muda, selaku Inspektur Upacara, Abdul Hafil Pudin, SH, SPMH.